menyerahkan diri pada Allah, bukan wali roh buatan hidup akhir zaman. Karena memang hajar Jokowi ke Allah, salah kaprah, seolah-olah
Mengikutinya, percaya, cinta, tapi tidak bermes untuk mengikutinya. Yang ketiga, tidak mengikutinya hanya paling untuk Allah. Tidak mengikutinya. Kedua, kadangkala jarang pemahamannya. Dan ketiga yang tidak kualitas. Seperti yang diambil Al-Jalani, Sunan Wali Songo, Gusmi, Bukhutun, Bahdi, Holin, yang kita coba ini. Wali-wali itu bisa diartikan kekasih Tuhan. Juga bisa diartikan tentara pasukannya Allah. Dan adalah yang ketiga, satu penolong. Satu penolong. Makanya Gusmi bikin di oleh ini. Ini tujuan ini adalah mendekatkan diri pada Allah lewat wali-wali. Karena memang prinsip dari Nabi adalah bagi mereka-mereka yang ingin dikumpulkan dengan para awliya di akhirat nanti. Jadi, semisal kita-kita ini, Sobat Bahdi Holi, mencari keberkahan agar kehidupan kita ini diberi kedamaian lahir batin, kebahagiaan lahir batin. Sekaligus semoga Bahya Holi akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Untuk Bapak Bupati, kami haturkan banyak terima kasih atas dukungannya, atas kehadirannya. Semoga daerah Panjenengan ini sehat, aman, nyaman di hati-hati. Tepuk juga daerah Bangkalan Bergantung Soi Bertunggung. Yang terakhir, di mana-mana saya katakan wali-wali itu manusia muda. Ibarat sejuta kiai belum tentu oleh Allah akan menjadi kekasihnya. Faham penjelasannya. Bahkan di mana pun contohnya Bapak Bupati, sebesar Bahya Khalil ini, maaf, bukan wali buatan YouTube akhir zaman. Karena memang hajar suku itu salah kaprah seolah-olah menjadi wali itu muda, menjadi wali sekolah muda. Wahyu itu manusia pilihan langsung. Yang salah satu tanda-tandanya adalah setelah kematiannya, setelah kematiannya Allah akan membuka ruang dengannya. Kesimpulannya berbahagia dengan yang oleh Allah ditakdir cinta bagi Khalil, cinta bagi Allah. Semoga kita ditakdir oleh Allah kumpul beliau yang di akhirat nanti sangsar menjadi penghuni surga idaman surga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shofiina wal qurratina yulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anbiya mursalin wal asbiya hamdika وَجَعَلْنَا مِنْهَا الْمُقَرَّبِينَ الْفَاتِحَةَ. صَلَاةُ الْأَنْبِيَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَمَنْ ذَكَرْنَا أَسْمَاءَهُ فِي فَاتِحَتِنَا وَمَنْ ذُكِرَ فِي ذِكْرِ الْقُرْآنِ الْفَاتِحَةَ. Yeah.
Gusti buat jauh jadi roti mangkuk. Tiang cepat kita sedoyo, Bapak Ibu kita ingat satu dahulu. Kampung coba mengantar saya ke Allah, roti mangkuk Al-Fatihah. Jamil Aulia Bersolehin Al-Fatihna di Masjid Al-Fatihah khususan Kiai Fuad, Kiai Amin, Kiai Ibrahim, Kiai Abdullah, Prof. Imamullah Al-Fatihah. Wa khususan Kiai Jubair, Prof. Imamullah Al-Fatihah. Khususan Syekhuna Khalid Ibn Abi Latif rahimahullah Al-Fatihah. 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 Fi hadhil makbar wa fi hadhil ustaz Allah dari kata mubarakah kasiro tarbarakah ayyuhal wali fa asyadu maru jawabah wa tu'amikum rojahkan Allah bismillah ma'isyat ma'isyatal akhirah jihadal akhirah. Ya Allah, muliakanlah Bahya Khalil Latif seperti engkau memuliakan kekasih-kekasih panjenengan, seperti engkau memuliakan Rasulullah. Ya Allah, kami yang hina dan banyak dosa ini, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah orang tua kami ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama Bahya Khalil di akhirat nanti, bersama Kusmik di akhirat nanti, bersama Rasulullah di akhirat nanti, bareng-bareng dan sepenghuni surga ya Rabbi Jami. Ya Allah, anisna fi mawkati kula berbila dari suaminya wa akhina fi hayati bagia fi hati di dunia bagia. Ya Allah, mohon pada panjenengan jadikanlah Indonesia ini, Madura ini, Bangkalan ini, Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Qabul sifat amat nyaman ilahi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sakinah min dulumati kulubina wa akhdari kulubina wa akhnasi kulubina wa syekhani kulubina. Ya Allah, nawil kulubana minum hidayati kamana patakan domi ini samci. Ya Allah, mohon pada panjenengan berilah kami kami ini ketabahan, kekuatan, ketahanan menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Ya Allah, kuat iman, istiqomah taat dan panjenengan di mukmin khotimah yang terlibat asma'i husna. Panjenengan satu juta darah aku, panjenengan pemilik alam semesta ini. Kami hanyalah hamba-hamba yang lemah, yang kecil, yang tiada punya daya dan kuatan apa-apa. Ya Allah, ya Allah, kami hanya berharap maghfirah rahmat dari panjenengan. Berilah kami semua kami, ya Allah, rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, keluarga kami hasanah berikutnya hasanah fil akhirah, anak-anak kami panjenengan takdir, panjenengan qadar sholih sholihah sukses di dunia sukses fil akhirah. Ya Allah, mohon pada panjenengan kami kami ini. Ya Allah, Bapak Bupati sekeluarga dunia bagi Khalil sekeluarga apa-apa di tubuh ini cantik-cantik kusmik. Ya Allah, nasibkan saya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, menjauh di dunia, menjauh di akhirat, berhati wakinya pindah di dunia, berhati wakinya yang berhiamat bahagia kondi habis bahasa jumlah jauhnalah batu alimu fil alami nabi jalan di mati. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Amen.